saya mengapresiasi secara baik kegiatan Ibu Amaranggana, terutama di bidang sosial. Saya pantau itu di kemanusiaan, bantuan gempa, kemudian bantuan untuk orang-orang sakit, duafa, dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Banyuwangi TV dimanapun Anda berada, saat ini Bang Deka Chandra hadir di Kota Pangkalan Balai, tepatnya di Kedai Kopi Inti Coffee yang berada di Jalan Merdeka Pangkalan Balai. Hari ini ada satu kegiatan yang bakal kita liput, dan kegiatan ini sangat menarik pemirsa. Sebelum panjang lebar, kamu wajib dulu subscribe channel YouTube Banyuwangi TV di bawah ini, like, share, dan komen. Jangan lupa nyalakan juga loncengnya biar kamu gak ketinggalan informasi seputar Kabupaten Banyuasin yang diliput oleh Banyuasin TV. Atau bagi Anda juga yang pengen kenalan lebih dekat sama Bang Deka Chandra, boleh subscribe channel YouTube Deka Chandra. Terima kasih. Pemirsa Banyuasin TV, terima kasih Anda sudah subscribe channel YouTube Banyuasin TV. Dan kali ini Bang Deka berada di Jalan Merdeka Pangkalan Balai, tepatnya di Inti Coffee, untuk meliput kegiatan ibu-ibu yang tergabung di komunitas Amaranggana. Ini berisikan anggotanya adalah ibu-ibu pengusaha muda ataupun juga ibu-ibu pejabat dan lain sebagainya yang ada di Kota Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin dan sekitarnya pemirsa. Daripada saya cari tahu sendiri, mending langsung ngobrol bincang-bincang kepada anggota dan juga pada pengurus yang ada di sini. Kebetulan hari ini ibu-ibu sesuai dengan agenda kegiatannya, setiap bulan itu diadakan kegiatan arisan dan lain sebagainya. Yuk, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mbak ya, saya panggil Mbak aja. Mbak, boleh. Siapa tadi? Mbak Anda. Anda, pemirsa namanya Mbak Anda. Mbak Anda sendiri, ini nama komunitasnya? Amaranggana. Amaranggana, ada kepanjangan? Ada. Ada ya? Artinya bida dari surga, insya Allah. Oh, itu diambil dari bahasa Arab? Bahasa Sanskerta. Artinya bida dari surga. Gitu harapannya untuk ibu-ibu komunitas ini ya? Iya. Amin, ya Rabbal Alamin. Komunitas ini sendiri udah berapa lama berdiri? Sudah 10 bulan. 10 bulan. Inspirasi untuk mendirikan komunitasnya siapa? Kita bersama karena sering ketemu, sering ngobrol bareng. Jadi kita sepakat untuk bikin apa komunitas yang isinya ini teman-teman se-Banyuasin untuk kedepannya lebih ke bakti sosial. Oke, kemarin itu artinya ngobrol dan membicarakan tentang pengen mendirikan komunitas. Komunitas ini bergerak di bidang apa saja? Di bidang bakti sosial, terus kebudayaan, perusahaan juga kayak gitu, usaha-usaha homemade. Apakah punya struktur organisasi komunitas ini sendiri? Kalau struktur enggak ada, kita otodidak aja. Waktu berdiri, ayo kita kumpul gitu, untuk sama-sama sering curhat-curhat bareng, memecahkan masalah, terus peduli dengan lingkungan sekitar, udah gitu aja. Untuk kepengurusan sendiri, Anda selaku apa? Anda namanya ya? Iya, Anda. Kalau kepengurusan, kami tidak menetapkan ketua atau bagian-bagian, tidak. Semua bekerja, semua solid, semua perfect, nggak ada ketua-ketua, nggak ada. Oke, dan pemirsa tadi Anda cerita Anda adalah nama dari Mbak yang ada di sebelah saya ya, bukan saya memanggilnya Anda, tapi nama Anda Rizky ya. Bukan. Anda? Anda cantik. Anda cantik gitu loh. Ada IG, Facebook? Facebook ada. Anda Laundry. Anda Laundry. Oh iya, berteman sama Facebook saya ya. Oke. Nah pemirsa, kalau tadi dibilang kegiatannya kegiatan bakti sosial dan lain sebagainya, peduli amal dan lain sebagainya, apa saja yang sudah dilakukan untuk kegiatan itu? Sejauh ini kita peduli dengan lingkungan sekitar kita dulu. Setiap anggota yang punya tetangga, keluarga yang terimpa musibah ataupun termasuk kaum duafa, itu kita santunin, terutama anggota. Kedua, Palu Donggala kemarin semua kita turun lapangan untuk mencarikan dana untuk saudara kita yang terima musibah. Kalau dibilang khususnya ke tetangga terlebih dulu, orang-orang terdekat di lingkungan tempat tinggal kita dulu, artinya semua anggota harus membuka matanya ya, tidak lagi menutup mata, peduli terhadap tetangga sebelah. Harus. Jadi berawal dari semua anggota ini sudah melakukan itu terlebih dulu ya? Sudah. Oke. Untuk yang diberikan kepada yang peduli atau duafa tadi, apa saja itu ya? Sejauh ini sembako ya, sembako itu lebih umum sembako. Kita udah pernah turun ke daerah Siantar, terus daerah
pelosok-pelosok juga udah pernah gitu. Terus membantu masjid, masjid yang ada di Banyuasin yang perlu bantuan, belum selesai pembangunan, insya Allah kami pupuan membantu untuk menyumbang. Baik, sudah berapa anggotanya pemirsa kira-kira dari komunitas Amarangana ini? Siapa yang bakal jawab? Masih tetap sama Anda? Anda. 14 orang. 14 orang bisa diperkenalkan dari kalangan apa saja? Ini campur. Dari kalangan seleb ada. Selebritis ya, Pangkalan Balai ya. Seleb Pangkalan Balai ada. Namanya Mbak Rizka. Halo Mbak Rizka. Mana kita kameramen bisa di situ? Mana dia? Itu dia. Kita zoom in dulu. Ngadep kameranya. Halo. Tuh. Itu dia. Kemudian Pengusaha, ada pengusaha bengkel, pengusaha laundry, pertanian, perkebunan, kuliner ada juga. Artinya setelah mungkin merasa kita mampu dan wajib untuk berbagi seperti itu ya, maka mendirikan komunitas ini untuk berbagi. Iya betul. Baik, hari ini sendiri, hari ini pemirsa ini ngumpul ramai banget loh. Semua anggota ada ya? Hari ini semua anggota ada ya? Ada. Sayangnya tidak punya list untuk absen pemirsa. Tapi kira-kira hari ini kegiatannya apa sih ngumpul di sini? Apa cuma makan-makan? Enggak juga sih, kita di sini kumpul-kumpul kalau ada apa ya? Apa ya, Mbak Londri ya? Ini masalah kita pecahkan di sini. Bisa sharing curhat juga. Ya, sebelum panjang lebar namanya Desi ya? Desi, iya. Desi atau Desi? Desi. Desi. Jadi kegiatan tadi boleh yang mau curhat, boleh. Yang mendengarnya siapa kira-kira? Didengarnya semuanya lah. Jadi satu saling persatu kita apa permasalahan kita utarakan berbagi. Jadi enggak dipecahkan sendiri gitu. Karena arisan ini kan satu bulan sekali. Iya. Kalau dibilang arisan berarti ada iuran uang yang bakal dikoncang seperti itu? Iya. Ada. Bulan kemarin siapa yang narik? Sebulan kemarin itu di rumah Macan. Mama cantik Rizka. Oh, di rumahnya Macan. Iya. Mama cantik. Di rumah Macan kemarin ya. Yang narik Macan itu. Iya. Sistemnya kalau narik seperti apa sih? Maksudnya kok di rumah? Makan-makannya di rumah? Ya. Oh. Mau di mana aja bisa? Di rumah bisa, di tempat yang terbuka juga bisa, di resto juga bisa. Mau ke Bali ya? Aja Banyuasin TV ya? Oke, pemirsa ngomong-ngomong tentang komunitas. Komunitas itu biasanya kan ada kegiatan, terus juga ada kas dan lain sebagainya. Cara pengumpulan, sistem pengumpulan kasnya, iuran dan lain sebagainya, iuran wajib atau sukarela? Kami di sini iurannya sukarela. Setiap kumpul kami nyumbang sukarela, yang mau boleh yang besar, boleh yang kecil sesuai ke apa kemampuan anggota kita kumpulkan itu pada saat kita membutuhkan, seandainya ada yang mendadak, keluarga anggota itu seandainya membutuhkan, kita cepat keluarkan uang itu. Iya. Nah, untuk hari ini sendiri kegiatannya yang saya dengar bakal ada bagi-bagi sembako ke suatu lokasi. Iya. Rencana kita lokasinya itu tujuannya di pangkalan ojek. Oke, sumber tadi seperti yang bilang tadi dari kas. Iya. Artinya sudah dibelikan sembako. Sudah. Sembakonya itu ada gandum, minyak, kopi, gula, mie, banyak lagi lah. Biasanya respon dari warga yang mendapatkan bantuan dari Amarangana komunitas ini, bagaimana respon dari mereka? Responnya senang, mereka senang. Terbantu. Ya terbantu. Berarti bagi mereka ibu-ibu ini enggak cuma bisanya ngerumpi, makan-makan, foto-foto, tapi peduli sama mereka. Oke, kalau untuk sekarang kan jumlah komunitas ini lebih kurang 14 orang pemirsa. Kira-kira buat yang nanti pengen bergabung dengan komunitas ini, ada persyaratan atau langsung kemana sih? Boleh, mau gabung ke kita. Caranya ibu-ibu ya? Syaratnya solid sama teman. Iya. Solid dan mau berbagi. Single? Kalau gadis? Enggak. Harus ibu-ibu. Iya, ibu-ibu. Diutamakan ibu-ibu. Okay. Ya. Pemirsa, kalau yang kita ngobrol tentang ibu-ibu ataupun juga kaum wanita yang tak luput dari berdandan, memasak, mengurus anak dan lain sebagainya, kira-kira kewajiban seorang ibu-ibu rumah tangga setelah mengikuti kegiatan komunitas Amarangana ini untuk tanggung jawab di rumah tangga sendiri seperti apa? Siapa yang bakal jawab? Kegiatan di rumah seperti apa? Tebengkalai atau enggak sih? Kayaknya, ke Desi ya? Iya,
Kayaknya enggak ya, karena kita sudah ada aturan, ada jadwalnya. Kalau kayaknya repot, kita aturnya aja. Misalnya jemput anak, jam berapa kita suruh saudara yang jemput. Oh, adanya tidak? Enggak terbentur jemput anak gitu. Suami sendiri? Suami juga mendukung dengan kegiatan ini adanya. Tahu ya, ya. Kegiatan ini suami sangat mendukung. Artinya kewajiban sebagai ibu rumah tangga tidak terbengkalai? Iya, tidak terbengkalai sama sekali. Malah ikut komunitas ini emang agak maju, enggak terpak di rumah gitu, kegiatan di luar. Ini cocok juga kalau di rumah terus ya ibu-ibu ya. Nah pemirsa, bagaimana sih tanggapan warga yang belum bergabung ataupun juga pejabat-pejabat ibu-ibu dan lain sebagainya yang belum tergabung di komunitas Amaranggana ini? Kita menuju ke bintang tamu kita yang satu ini, kebetulan beliau belum tergabung di komunitas ini, bagaimana pendapatnya? Ya. Kita kali ini bersama bintang tamu, selamat sore, assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa? Dengan Ibu Rido Ila Alpian. Ibu Rido Ila ya. Oke, Ibu Rido Ila ini di sini belum tergabung menjadi komunitas ini, ya? Belum. Masih bintang tamu sebenarnya. Bintang ya? Tamu dan pengamat ya, kegiatan tamu, ibu-ibu Amaranggana. Amaranggana. Menurut ibu sendiri, sejauh ini kegiatan yang telah diselenggarakan oleh komunitas Amaranggana ini seperti apa sih? Saya menyambut positif kegiatan Ibu Amaranggana yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan kedermawanan mereka dalam kegiatan terhadap kemasyarakatan khususnya untuk Banyuasin III. Yang ibu pernah lihat kegiatan yang terjun ke lapangan seperti apa bu? Alhamdulillah, walaupun saya tidak terjun langsung, tapi dari pantauan saya sebagai pengamat kegiatan ibu-ibu, kebenaran saya kemarin tergabung di kepengurusan PKK yang kebetulan juga bekerja dengan ibu-ibu. Saya mengapresiasi secara baik kegiatan Ibu Amaranggana, terutama di bidang sosial. Saya pantau itu di kemanusiaan, bantuan gempa, kemudian bantuan untuk orang-orang sakit, duafa, dan lainnya. Berarti pernah juga ke rumah sakit atau klinik-klinik seperti itu? Ada pernah pasien yang pernah dibantu? Mungkin kekurangan dana pengobatan seperti itu? Ya, sudah saya lihat itu bantuan untuk gizi buruk anak dari desa Mangus. Itu sudah terpantau, kami kemarin turun bersama Ibu Camat Banyuasin III. Kebenaran juga dibantu Amaranggana, alhamdulillah. Bantuan itu sangat terbantukan oleh anak yang sakit tadi. Pemirsa Banyuasin TV masih bersama Bang Deka Chandra yang paling ganteng di tengah kerumunan ibu-ibu yang cantik-cantik. Jadi saya persis tetap paling ganteng di sini ya. Berhubung enggak ada cowok lain. Pemirsa, kali ini saya bakal melihat suatu produk unggulan dari salah satu anggota kelompok Amaranggana ini. Yang punya produk ini adalah ibu di sebelah kanan saya. Dengan siapa ibu? Ibu Eka Fajar. Eka Fajar ya. Ibu Eka Fajar ini industri sendiri ya bu? Sebenarnya ini gabungan juga dari sahabat saya, Ibu Siti Soleha, yaitu ketua IPMI kami. Tapi sekarang saya istilahnya megang di Banyuasin untuk pemasaran di Banyuasin. Oke, IPMI sendiri di Pangkalan Balai Pengusaha Muslimah Indonesia. Iya. Ya. Abon lele ini diproduksi dengan alami, yaitu enggak pakai MSG atau enggak pakai pengawet. Jadi serba alami olahannya. Jadi aman untuk dimakan oleh anak-anak ya. Diproduksi di Pangkalan Balai. Iya, di Sukomoro. Di Sukomoro. Iya, oke. Nah, ini segini harganya itu pemirsa 25.000 betul ya? Iya, 25.000. 25.000 dan 3.000 dari hasil penjualan ini, dari 25.000 tersebut 3.000-nya adalah didonasikan. Untuk didonasikan untuk kegiatan kegiatan Amaranggana untuk membantu kaum duafa. Bakti sosial dan Pokoknya untuk disumbangkan untuk kegiatan amal. Oke, pemirsa, untuk Anda yang pengen mendapatkan produk abon lili otong ini, silakan datang langsung ke Eka Fajar. Ke toko Eka Fajar di samping kiri Bang Sumsel Pangkalan Balai. Pemirsa Banyuasin TV, demikian tadi bincang-bincang kita bersama ibu-ibu dari komunitas Amaranggana Pangkalan Balai Banyuasin. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menonton siaran ini. Jangan lupa like, subscribe channel YouTube Banyuasin TV di bawah ini. Bagikan ke sosmed milik Anda.
Dari Inti Kopi Pangkalan Balai Banyuasin, saya Deka Chandra bersama tim liputan Banyuasin TV mengabarkan. Banyuasin TV, hey kita! Hey.